Inilah namanya pohon cabai. Kita memetik cabai. Nah, ini kawan-kawan, kita ngambil sayur kembang kul yang putih ini, kita mau konsumsi sendiri. Ini ada juga, tapi masih agak kecil, nanti sudah besar baru kita ambil. Kita pakai sendiri, bukan kita untuk dijual ini. Kita menyiapkan memang kawan-kawan untuk kita sendiri dan juga untuk dijual. Kalau jadi petani itu harus mempunyai persiapan tersendiri agar kita tidak beli. Nah, ini juga tanaman brokoli kita ambil, kita juga untuk kita konsumsi sendiri. Ini. Ini juga cabai yang kita petik ini juga kita pakai untuk sendiri. Jadi kita punya cadangan cabai untuk kita konsumsi sendiri juga kawan-kawan. Kita pisahkan antara yang dijual dan untuk sendiri. Inilah namanya pohon cabai. Kita memetik cabai. Kegiatan kita hari ini adalah yaitu memetik cabai, kemudian mengambil kembang kul yang putih tadi sama brokoli kawan-kawan. Nah, itulah yang kita lakukan hari ini. Kita gunakan untuk diri kita sendiri untuk kita masak. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mendukung channel Ardana PT ini. Tanpa bantuan kawan-kawan semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.